Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melara, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Judi. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan gak bisa gue ngorok. Kali ini kita ditemenin oleh Raja Judi. Raja Judi, Raja Makan bener. Raja Makan di sini. Yeay, finally kita jumpa hari ini. Rame kayaknya, berapa video nih hari betul, ini ya. Kita maraton sedikit ya hari ini. Bener-bener kerja keras. Karena kita maraton, karena ini hal-hal yang sangat kita tunggu, kita nantikan. Ya, dan ini spesial, bener-bener spesial banget. Spesial episode. Oh, gila. Oh, gila nih. Gue udah gak sabar banget ya kan. Kali ini kita mau reaksin dulu Avan sama... Betul, sama Hana Priscilia. Hana ini juara 3 di Asia. Aku tuh termasuk fansnya Hana. Iya juga, boy. Gue tuh fans Hana banget. Kita tuh fans Hana garis keras ya di Asia. Betul ya. Dia wakil dari Philippines. Perwakilan pertama dari Philippines yang masuk top 3. Dan wow, dia perkembangannya juga bagus. Dia perkembangannya besar banget. Makanya pas kemarin ini Indonesia ngumumin kan, duet sama di Asia. Kita tebak-tebakan nih. Awalnya gue gini, ngeliat ada Maria di Jakarta, ada apa nih? Terus gak pertama ngeliat Instagramnya Rahila dulu. Oh, kayaknya diduetin, feeling gue ternyata benar. Gue taunya Azizul duluan. Azizul dari Jakarta. Oh, mungkin mau ada program di Asia. Jadi mungkin dipanggilin buat konferensi pers lah. Betul. Atau ada show lah nanti di Indonesia gitu. Nah, mikir tuh bakal duetin. Pasti duetin, langsung tebak-tebakan lagi nih kita. Iya, bener banget. Gue nebak memang. Dari karakter-karakternya nih, kalau Avan ini antara dua. Kalau nggak Hana. Kalau nggak Hana sama Rahila. Cuma gue lebih ke Hana. Soalnya karakternya nih pas dapet nih. Dapet gitu nih. Ya, kalau ternyata bener. Avan sama Hana. Duh, udah lain. Dan nyanyi lagu Judi. Yuk, kita bahasin aja. Avan sama Hana nyanyi lagu Judi. Tapi buat kalian jangan judi-judi ya. Iya, cukup. Cuk-cuk-cuk-cuk-cuk, jangan langsung cuk. Nah, subrek. Yuk langsung aja, apa nih Hana Priscilia Judi. Oh my god. Oh, bahasa Tagalog. Keluar pas-pasan aku. Mampu. Gila ini mah penampilannya. Manggo, ini sekarang sama Hana. Oh, I miss you Hana. Oh my god. Ini sumpah dari awal penampilan ini first time kayaknya di DA5 digantung dalam kotak. Betul sekali, di atas gitu ya kan. Ini pressure-nya tinggi loh kalau. Pantesan ada yang ngomong entar Avan bakal pakai sling-sling, Kak. Masa? Udah ada yang spill-spill ya sama Avan bener. Ya. Dan ini suaranya Hana, sumpah aku kangen banget. Yes. Apa-apa tadi? Avan tadi. Orang yang pas-pasan. Rock-nya keluar banget. Suaranya keluar. Oh my god. Dia lanjut. Oh. Oh, dikunci rambutnya? Iya. Mampus. Oh. Wow. Gila. Wow. This is top 4. Ini baru top 4 sih. Oh my god. Wow. Sumpah di sini aku begitu Avan tadi ngerok-ngerok keinget apinya gitu ya kan. Gila si Avan keren banget. Kawin ini masih awal. Aduh, nyesel gue gak nonton ke sana dah.
Gila nih. Wow. Oh, Janet. Penisa. Panjang lo musiknya? Iya. Ini dari awal bikin kita semangat. Semangat. Bener-bener. Asli semangat banget ini. Bener, bahagia ya, gue nonton. Namanya kita excited banget ya, gitu ya. Kayak dari awal disukin sesuatu yang aneh tuh kita langsung, wow. Ya. Asik. Ah. Wow, di ini sini gak ada sweet-sweetnya. Di sini benar-benar vokalnya yang ada sweet-sweetnya. Garang abis. Biasanya cuman sedikit, gak sih orangnya sedikit, tapi di sini dari ya, awal memang garang oh banget. Oh my god. Oh. Ya kan? Oh. Aduh, Hana. Ini dua-duanya vokalnya karakternya powerful. Iya, yes, bener banget powerful. Ya, Hana juga bisa yang lembut, ah, apa nih, tapi lebih ke powerful namanya tuh lebih bam gitu kalau nyanyi. Tuh. Oh. Pronunciation-nya oke banget ya. Padahal udah berapa tahun ya? Iya, betul ya. Sekali. Berapa tahun ya? Dia sebelum Asia 5. Sebelum koro-koro. 2019 mungkin ya. Enggak sih. Iya, 2019 yeah, akhir kayaknya. Hey! Wow, sumpah di sini excited banget aku. Wow, mendadak menjadi rocker nih guys. Iya. Dengar mereka. Sumpah nih Avan berubah banget. Berubah banget di sini. Berubah banget. Really, berubah banget. Di sini Avan kagak ada sweet-sweetnya lagi nih. Wah, far banget. Masih di atas tuh kayaknya ya. Wow. Nah, iya. Ini nggak turun-turun ya, Blon? Iya, aku di atas ya. Nyanyi di tempat yang nggak stabil kayak gitu. Di atas ya. Resikonya tuh berat tau iya, sebenarnya kalau ada goyang sedikit. Nah, itu dia. Mempengaruhi tau sebenarnya kayak, tuh. Kayak apalagi kalau takut tinggi gitu ya, iya, kan bakalan stabilan suara. Tapi juga mereka aman-aman aja nggak ada nunjukin. Betul. Kayak nyanyi di napak aja gitu ya kan. Hey. Teret. Mulai lembutnya. Aduh, lembutnya. Aduh, enak banget. Pas gitu yang dangdut, aduh sweet banget sumpah. Uang yang pas-pasan, aduh sakit banget. Aku suka yang karuan buat makan, nah, itu enak banget, itu enak banget. Oh, asik, asik. Oh. Di sini apa namanya range-nya ya, memang Hana mengalah ya, ya untuk Avan. Tapi di sini Hana meskipun nadanya rendah,
kita yakin harus bisa lebih tinggi dari ini, tapi bisa. Apa enak gitu, tetap bukan yang nggak maksimal gitu. Biar kalau lagu yang bukan duet, tapi diduetin dengan gen apa gender dong ya, cowok yeah, cewek range gitu kan. Yang berbeda banget yeah, ya kan, cewek cowok. Cowok cowok, cewek cowok, range yang beda, itu pasti harus salah satu yang kalah. Betul sekali. Dan ini kan Avan yang lagi kompetisi jadi Hana harus ngalah. Nah, tapi gak, tapi bukan berarti jelek ya, tetap bagus Hana. Tetap wow. Azir. Ini nih, ini Hana nih. Nah, gue yakin banget memang dari awal ini pasti bakal Hana ini. Soalnya sesuatu. Dia I know. Yes, Hana. Kekuatan dia itu improvisasinya improve, luar biasa dan power dan nada dia tuh tinggi. Susah loh yang kayak gitu, gatel loh. Kalau nggak biasa tuh yeah, pasti bakal batuk ya kan. Yeah. Dikit aja nge-ground aja tuh udah gatel kalau kita nggak terbiasa ya. Kecuali memang udah punya tekniknya, udah terbiasa nyanyi ini dari awal sampai selesai kayak penyanyi-penyanyi underground yes, tuh yang wah 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 wah. Bernyanyi udah batuk. Oh. Wow, nggak berhenti wow, geng ngelihatnya. Suka aku benar. Iya, benar banget. Hai. Wow. Hai. Oh. Wow. Power mereka dulu enak kan? Wow. Saus-sautan enak. Saus-sautan enak banget. Wow. Avan udah pun range-nya dia enggak luas tapi nyanyi ini ya. Yeah. Oke okay banget. Oke okay banget nih, Avan banget nih. Iya, Avan banget. Ah, mati lah. Mati dia. Oh, Hana. Ya. Gak apa-apa, itu kan salah Avan ya. Iya. Tadi mic-nya mati ya kayaknya ya. Kayaknya bukan, ya. Kayaknya sih. Soalnya di ujungnya masih keluar ya, gitu, suaranya. Bukan. Avan yang gak nyanyi, ya, kayaknya ya, kali. Karena kita juga terkaget-kaget tiba-tiba ya. Cuma dapat ujungnya ya, doang gitu kan. Oke, kayaknya gak tahu sih ya, kita ya, lihat aja ya. Nanti oh. Oh, masih ada. Wow. Kalau di situ pasti udah jingkrak-jingkrak, udah teriak-teriak pasti. Wow. Ini benar-benar jujur li ya, Hana benar-benar nyupot Avan banget. Betul sekali. Benar-benar banget, benar-benar saling mengimbangi banget ya kan. Betul. Nada-nada yang mungkin Avan tidak bisa ngejangkau nih, nada-nada tinggi ya tadi kayak improve-improve yeah. Yang dimakan sama Hana, nada-nada tingginya dimakan sama Hana. Tapi jadi bikin kolaborasi yang pas. Iya, kolaborasi jadi pas gitu kan, gak yang saling mentang-mentang Hana tinggi, Avan juga gak mau kalah gitu kan. Aku jujur ya, sebenarnya apa namanya, awal tahu kita memprediksikan yeah. Ya, antara Rahila sama Hana. Tapi antara Hana sama Rahila, aku lebih ke Rahila karena Hana ini biasanya yang
dia tuh kayak full power gitu. Aku takutannya dia yang show off sendiri, tapi di sini ternyata membunuh Afan gitu ya. Tidak guys, ini luar biasa. Jadi kalau ini sih kayak saling nutupin gitu banget. Ini benar-benar klop banget. Latihannya berapa lama sih palingnya kan? Nggak akan lama, tapi show-nya gila. Keren sih, super keren sih aku bilangin. Wow, di sini Afan benar-benar kayak keluar. Kayak gila nih, empat besar nih kalau gue tampil nggak maksimal, habis selesai itu urusannya nih. Luar biasa. Keren. Ini kita bakal lanjut lagi. Siap. Karena ini penampilan spesial dari anak-anak DA5 4 besar. Kita juga akan spesial, kan banyak video perharinya kita. Betul. Jadi kalian semuanya subscribe channel ini, loncengnya dinyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Yes. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.